Halo teman-teman YouTube, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi bersama saya di channel saya ini yang membahas seputar DIY tentang otomotif ataupun gadget. Jadi kali ini mungkin lanjutan dari tutorial saya yang mengganti lampu AC di Nissan Grand Livina. Nanti saya akan sertakan linknya di atas ya. Lanjutannya ada problem lagi yang mungkin kebetulan sudah waktunya ganti, yaitu lampu tuas persneling. Nah, kali ini ternyata lampu tuas persnelingnya mati, jadi saya akan share gimana tips membuka panel ini dan mengganti menjadi warna kesukaan masing-masing orang atau teman-teman YouTube semua. Oke, saya tes ya. Jadi ini saya nyalakan, semuanya normal. Begitu saya nyalakan, ini sudah nyala, tapi ini kondisinya mati. Lampu soket lighter nyala normal, lampu AC juga nyala normal. Nah, ini sekarang bisa nyala lagi. Tapi nggak apa, kita coba. Mungkin ini lampu LED-nya perlu kita ganti. Nah, ini mati kan? Nanti kalau kita senggol nyala lagi. Mungkin sudah waktunya ganti ya. Oke, kita ganti saja. Lanjut ke tutorial membuka panel ini. Oke, teman-teman, lanjut ke tutorialnya. Jadi yang pertama kita mesti buka adalah panel di sini. Teman-teman kelihatan ini seperti plastik yang ada tanda plusnya. Kita buka dengan obeng plus saja. Atau nah, kalau sudah keluar sedikit bisa teman-teman congkel. Videonya tidak ada yang megangin, jadi agak ribet ini. Kita perlu angle yang pas. Kita cabut saja sebentar. Nah, saya lupa menunjukkan teman-teman kalau suka hobi untuk bongkar-bongkar otomotif. Nah, teman-teman perlu beli pry tool ini. Murah di online, kurang lebih harganya nggak nyampe 5.000. Jadi pry tool ini fungsinya supaya untuk panel-panel bodi teman-teman yang teman-teman buka ini nggak gampang rusak ya. Jadi teman-teman tinggal congkel lalu tarik aja pelan-pelan, lalu terbuka. Kita buka ini, lalu ada dua baut bolos. Kita buka aja. Ini juga ada. Lanjut ke pintu sebelah. Oke, di pintu sebelah teman-teman akan melihat seperti ini juga, sama persis dengan pintu samping, pintu driver. Jadi ini pintu penumpang depan juga perlu kita buka lagi teman-teman. Congkel aja nanti kita.
congkel aja. Nah, oke. Setelah terbuka, teman-teman tinggal tarik. Untuk teman-teman yang baru coba pertama kali mungkin membuka panel, tidak usah takut, suaranya seperti patah. Yang penting teman-teman hati-hati aja, karena ini seperti yang teman-teman lihat, panelnya cuman klip-klip seperti ini aja, plastik. Tinggal ditarik aja. Ini juga sama, kita bongkar lagi obeng plus. Ini maaf ya footage-nya kalau kurang bagus, karena video ini dilakukan mulai dari syuting, editing, semua dilakukan sendiri. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang-kurang. Oke, setelah kita lepas, kalau saya nggak salah ingat ada baut lagi di bagian ini, kasih belakang. Jadi teman-teman bangkunya mesti dimajukan seperti gini. Tarik aja. Nah, tuh teman-teman bisa lihat ya, ada baut lagi satu ini, lalu di sampingnya. Oke, kita buka bautnya terlebih dahulu. Beranjak ke pintu satunya. Kita tarik dulu. Tarik lagi. Kita bongkar lagi. Oke. Setelah sudah. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, ini sudah terlepas. Tinggal nanti bangku dimundurkan dulu. Ini teman-teman tarik. Oke, bentar lagi kita sambung lagi ya. Bagian handbrake ini teman-teman perlu lepas ya. Saya lupa tadi untuk melepasnya. Teman-teman tinggal ambil celah aja di sini. Kita congkel menggunakan ini. Kita tarik dulu ya, nanti kita sambung lagi. Oke, setelah terbuka ini, teman-teman bisa langsung lihat ini. Nah, teman-teman tinggal putar aja ini kliknya. Setelah itu, setelah teman-teman putar, tinggal teman-teman tarik, kelihatan lampunya begini. Oke, teman-teman ganti. Ini nyala kalau gini. Apa-apa deh, kita coba ganti aja. Ini saya punya yang model baru, lampu LED T5 nya. Teman-teman barangkali kalau misalkan butuh, saya ada jual juga, nanti linknya saya sertakan ya. Ini kalau yang model ini sepengalaman saya kurang awet, walaupun harga memang murah ya, kisaran seribuan. Tapi seperti teman-teman lihat, kadang tadi di awal bisa mati ya. Kita ganti pakai yang T5 nya model
ada PCB-nya seperti ini. Bentar. Oke, lanjut. Ini posisi sudah terpasang. Kalau yang pakai PCB yang agak tebal dibanding dengan menggunakan yang PCB-nya agak tipis ini sama-sama T5 ya, tapi kalau ini nggak bisa dipakai ke sini karena per di dalamnya ini agak los kalau menggunakan PCB yang model seperti ini. Jadi saya menyarankan PCB-nya agak tebal seperti ini, jadi aman, nyabutnya juga susah. Jadi ketika teman-teman nanti pasang juga nggak terlalu repot ya, nggak takut jatuh segala macam. Bentar, saya coba ya kalau misalkan yang lampu yang seperti ini. Jadi ini sudah saya coba ya. Kalau ini kita masukkan. Bentar, kita coba masukkan dulu. Masukkan, sudah masuk ya. Kalau misalkan kita masukkan bisa nyala, tapi goyang-goyang, nah kadang mati kadang nyala. Dan ini tanpa saya perlu tarik ketika jalanan bergelombang, kalau kita kayak, nah satu kan beda dengan yang model ini, PCB-nya double ya, atau yang model ini. Tapi kalau ini pengalaman saya, nah seperti yang teman-teman bisa lihat ya tadi ya, padahal posisi kadang bisa nyala kadang bisa mati. Nah ini kalau ini dan model yang putih dan yang ini isi big top ini ketebalannya hampir mirip. Sedangkan kalau menggunakan yang ini model yang ini jauh lebih tipis dibandingkan ya, selisih satu PCB dibandingkan yang warna merah. Jadi kalau saran saya sih pakai yang model PCB nya tebal seperti ini ya. Teman-teman bisa sih nggak harus beli di saya, beli di penjual manapun. Yang penting modelnya seperti ini, atau coba cek aja PCB-nya kalau double gini, harusnya aman di semua mobil semua. Oke, kita lanjut lagi pasang, nanti kita cek ya. Oke, ini sudah terpasang. Pastikan sebelum teman-teman masukkan ke sini, kita harus tes dulu. Oke, sip, nyalanya putih semua, mantap. Langsung kita rakit, masukkan lagi ke sini. Masukkannya teman-teman juga harus cek ya. Ini kalau misalkan kita teman-teman masukkan aja di bagian lubang ini, teman-teman bisa rasakan ini kayaknya agak susah. Nanti saya kembali lagi ketika terpasang ya, karena kutusnya diambil sendirian. Oke, kita sudah pasang. Sekarang jangan lupa ini supaya agak rapi, diklipkan, kaitkan di sini. Oke, supaya enggak banyak cabang yang keluar. Nah, diklipkan di sini aja. Oke, kita tes. Sip. Oke, putihnya sama ya dengan bagian ini, bagian lighter. Nah ini. Oke, kita rakit kembali ya. Setelah ini nanti saya tunjukkan hasil setelah dipasang kembali normal. Oke, teman-teman kembali lagi. Jadi ini posisi sudah hampir
selesai ya, tinggal klip satu baut aja. Ini juga sudah saya kembalikan posisi ini di mur baut. Ini jangan lupa dikembalikan lagi, tetap yang klik. Dan ini sudah posisi pasang rapi. Nah, untuk yang terakhir mungkin saya mau kasih sedikit tips dan triks ya buat teman-teman. Ya, nggak tahu mungkin ada yang belum tahu ataupun yang sudah tahu. Jadi kalau klip di bagian sini, tadi kan teman-teman coba ketika dikeluarkan posisinya seperti ini ya, seperti mur gitu, padahal ini hanya klip kancing plastik. Nah, ketika teman-teman mau mengembalikan supaya gampang, kalau biasanya sih saya waktu awal-awal dulu bongkar ini posisi dikembalikan seperti ini agak susah masuknya. Jadi tipsnya supaya gampang, ini teman-teman perlu lepas dulu ini dari rumahnya, ini seperti ini. Saya kasih contoh ini ya, tarik aja. Nah, setelah jadi posisi lepas gini, baru setelah posisi dilepas seperti ini, baru kita pasang. Kita pasang aja. Oke. Nah, setelah masuk seperti ini, baru teman-teman pasang deh klipnya. Kalau misalkan teman-teman tadi pasang posisinya seperti pada saat awal, satu kesatuan dilepas itu agak susah sih kalau sepengalaman saya. Tapi coba mungkin teman-teman yang sudah pernah bongkar sendiri, komen di bawah, atau sama seperti saya, atau langsung pasang aja. Oke, kita coba nyalakan mesin dulu semua. Kita cek AC apakah tadi, karena kalau teman-teman buka di bagian sini ya, itu ada jalur AC yang keluar ke blower di bagian tengah ini, baris kedua, dan ada jalur yang untuk ke kaki. Sekarang mari kita coba. Ya, cukup jelas ya. Mungkin kalau teman-teman perhatiin di bagian sini ada yang agak kabur sedikit, kurang cerah, karena lampu, kalau kita perhatikan lampu tadi yang saya pakai itu kan lampunya model seperti ini tegak, dan LED-nya hanya menyinari kanan dan kiri. Beda dengan lampu LED yang asalnya itu dia persis di bagian atas, nembak ke atas. Jadi mungkin alternatifnya selain bisa pakai LED yang saya gunakan tadi T5 seperti yang punya saya, atau bisa juga teman-teman cari yang PCB-nya seperti punya saya tapi LED-nya menghadap ke atas, atau bahkan 3 lebih terang. Oke, kita coba tes AC-nya juga. Masih udah nyala, kita rubah ke kaki, kaki keluar. Bagian ini juga keluar. Oke, jadi tidak ada masalah. Sekian video tutorial dari saya. Mungkin mohon maaf kalau banyak kekurangan, mohon maaf juga kalau durasinya kepanjangan. Tapi saya pastikan tips dan trik saya tadi ini harusnya sih cukup mudah untuk teman-teman yang mau melakukan penggantian sendiri di rumah. Oke. Sekian video dari saya, sampai bertemu di video berikutnya. Salam sehat dan sukses selalu.